Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sirina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala lahu Allah wa la quwata illa billah ila alihi al-azim amma ba'd. Yang saya hormati guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Al-Sakal dan para hadirin dan hadirat, yang saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan juga saya mewakili jidan saya yang bernama Syarifah Muzinah bin Ahmad Al-Hadar untuk berterima kasih kepada hadirin dan hadirat yang telah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di tempat yang berkah ini. Salawat rasa syukur tidak lupa kita kirimkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sama penyayang yang tidak pilih sayang dan sama pengasih yang tidak pilih kasih. Salawat serta salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang diagungkan oleh Maha Agung, yang mulia, yang dimuliakan oleh Maha Mulia. Kenapa kita harus melaksanakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu di dalam surah At-Taubah ayat 58 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalik falyafrahu, yang artinya katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya maka hendaklah dengan itu mereka berbahagia. Dalam kitab tafsir At-Tabari yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari itu bifadlillah, yang artinya karunia Allah, di situ ditafsirkan ilmu, dan tafsirnya birahmatihi artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan rahmat Allah kita harus berbahagia dengan itu, dengan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam maulid, kata guru-guru saya di pondok pesantren Akhirat Salafiyah Sasa, di situ terdapat sirah dan salawat-salawat. Sirah adalah perjalanan hidup seseorang. Dan di dalam maulid kita bisa mengetahui banyak perjalanan hidup Rasulullah SAW mulai dari lahirnya hingga wafatnya. Dan juga akhlak Nabi Muhammad adalah yang paling sempurnanya. Karena yang sebagaimana yang saya kutip dari ceramahnya Al-Habib Muhammad Baqir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar di pondok pesantren saya pada saat itu, katanya seluruh anbiya, seluruh nabi-nabi itu memiliki akhlak mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallam innama buistu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi dari seluruh nabi-nabi yang ada, Nabi Muhammad lah yang mempunyai akhlak yang sangat sempurna. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami rasul-rasul yang lainnya di dalam salat. Selepas salat tersebut, rasul-rasul yang lainnya memuji Allah, dan Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kalian adalah orang yang memuji Allah dan aku adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan juga keagungan Rasulullah SAW yang saya kutip dari Maulid Diba hanya satu saja, amana bihi dabbu wassalamat alaihi al-ashjar wa khatabatul ahjar. Hewan dog adalah kadal dan biawak Arab itu beriman kepada Rasulullah SAW. Dan juga pohon-pohon memberi salam kepada Rasulullah SAW. Batu-batu juga benda mati tapi berbicara dengan Rasulullah SAW. Itulah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam kitab Al-Wasail fi Syarhi Syamsi Syamail yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti yang lahir pada 849 Hijriah, meninggal pada 911 Hijriah, ma min baitin
au masjidin au mahallatin kuriya fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaika zalika albayt au il masjidin au il mahallatin wasallatil malaika ala ahli zalikal makan wa ammahumullahu birahmatihi warriduan, yang artinya rumah atau masjid atau tempat yang dibacakan di dalamnya maulid nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan mengelilingi tempat tersebut atau rumah tersebut atau masjid tersebut untuk bersalawat kepada mereka yang ada di situ. Dan telah kita ketahui bahwa salawat malaikat kepada untuk kita adalah istighfar. Jadi apabila kita membacakan maulid nabi, maka malaikat akan mengelilingi tempat ini dan bersalawat dan beristighfar kepada kita. Dan juga wa ammahumullahu ta'ala birahmatihi waridwan, dan Allah akan membagi ratakan rahmatnya dan ridhonya kepada kita yang ada berada di tempat ini. Dan juga syair terakhir yang saya tutup, in kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti', yang artinya jika seseorang itu cinta kepada seseorang, maka dia akan menaati orang tersebut, karena sesungguhnya orang yang pecinta, apabila dia mencintai orang itu, maka dia akan mentaatinya. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir yang saya tutup, saya mewakili tuan rumah, mohon maaf apabila apabila ada apa-apa yang kurang, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.